Sejumlah organisasi massa ngalakonan aksi unjuk rasa di hadapan kantor Polrestabes Bandung. Dina eta aksina para demonstran mondah kegiatan massa dina jumlah anu rea anu ngarempak protokol kesehatan. Samalah eta nu daremo teh ngaduruk baliho foto Habib Rizik Sihab. Di riungan anu dilakonan ku Ormas Front Pembela Islam atau FPI di Leuweuk Petamburan Jakarta jeung Mega Mendung Bogor mucungeukeun sajumlahing reaksi ti sawatara masyarakat di Kota Bandung. Mangratus-ratus massa anu ngalandih dirina Aliansi Kerakyatan Masyarakat Anti Makar ngalakonan aksi unjuk rasa di hareupeun Mako Polrestabes Bandung. Masa ngadongsok pihak Polri jeung TNI nindak secara tandes nanderkeun protokol kesehatan kasup ngabubarkeun segala kegiatan anu dipilewang bisa ngabalukarkeun kasus COVID-19 ngaronjat. Masa ngerong kegiatan anu dilakonan ku Ormas FPI ngarempak protokol kesehatan anu salila ieu dilarapkeun ku masyarakat jeung pamarentah. Dalam rangka kekecewaan masyarakat terhadap kegiatan Ormas Islam yang beberapa hari lalu melaksanakan penyambutan di Bogor tersebut. Harapannya ingin seperti apa tuh? Harapannya saya harap ormas-ormas, apalagi yang mengatasnamakan Islam tersebut, sudah semestinya menjaga kesehatan di era COVID hari ini. Karena kenapa masyarakat tidak membutuhkan keramaian, tapi masyarakat membutuhkan kesehatan yang benar dan pemberantasan COVID hari ini. Sejenoning kitu aksi serupa dilakonan ku masa pembela bangsa di hareupeun Balai Kota Bandung. Dina eta aksina masa aksi ngaduruk baliho foto Habib Rizik Sihab turta mondah eta pimpinan FPI ngadeg-deg ka Jawa Barat. Pangna kitu ceuk eta nu arunjuk rasa Rizik Sihab jeung FPI geus ngaganggu katartiban masyarakat anu keur bajuang dina kahayaan sasalad COVID-19. Yuana Kurniawan, Bandung TV.